Antv Sport YouTube Channel bersama dengan saya, Merlin Yuriana. Final olahraga duel klasik antara Persija Jakarta dan Persib Bandung memang selalu menarik untuk ditonton ya. Di tahun 2007, Persib Bandung yang dihuni oleh legiun asing BK Menga dan Nyek Nyobe berhasil mengandaskan Persija Jakarta di Stadion Siliwangi. Sekaligus memastikan juara paruh musim wilayah barat. Ya, inilah salah satu partai paling panas di Liga Jarum Indonesia 2007, di mana Persib Bandung akan berhadapan dengan Persija Jakarta. Atep, pemain yang juga menjadi sorotan dalam pertandingan ini. Baru saja kita saksikan tadi keputusan dari Sumita Pata untuk memilih pemain di sisi kiri. Ya, kick off babak pertama. Ridwan Barkowi, kita saksikan. Masih Atep, kita saksikan. Atep, terjatuh dia. Mulki, kembali. Oh, Bambang Pamungkas, kita saksikan tadi. Cukup keras pelanggaran dilakukan Bambang. Sebuah pemandangan yang jarang terlihat. Seorang Bambang Pamungkas mengambil dengan keras pemain lawan. Diganjal dengan keras oleh Bambang Pamungkas. Cukup Gilang Angga tampaknya. Kartu kuning diterima Bambang setelah melanggar. Gilang Angga Kurniawan tadi. Kita saksikan tadi. Oh, cukup berbahaya Mitra Warga. Christian BK Menga tadi meneruskan tendangan dari Ridwan Barkowi. Namun upaya dari Christian BK Menga tadi, tendangannya masih membentur tiang gawang Persija Jakarta. Persib Bandung, BK Menga ke belakang dia. Suwita Pata langsung mengirimkan bola ke jantung pertahanan. Persija Jakarta kita saksikan tadi. Bicycle kick dari Ridwan Barkowi menyentuh tangan salah seorang pemain Persija Jakarta. Namun wasit Ali Renengo punya keputusan lain. Ya, inilah momen. Oh, jelas sekali tadi. Kita saksikan Ivan Sofyan. Tangannya menyentuh bola. Sebuah keuntungan tadi dimiliki Persija Jakarta karena Ali Renengo tidak menyatakan sebuah pelanggaran. Box untuk keras tadi. Pelanggaran dilakukan Patricio terhadap Atep. Salim Alaidrus kali ini, baik sekali Salim, namun, oh, yap, pelanggaran tadi. Dait Agus Suprianto. Ikan Pramil cukup keras tadi. Sementara kita saksikan bola dikuasai oleh Jenny Kamaru. Dan apa yang terjadi Mitra Olahraga? Oh, masuk ternyata. Ya, sebuah gol terjadi tadi. Kita nantikan dalam tayangan ulang apa yang terjadi Mitra Olahraga. Kita lihat Eka Ramdhani. Ya, kita saksikan dalam tangan. Luar biasa Mitra Olahraga, kita saksikan. Tendangan keras di luar kotak penalti memantul Mister Gawang dan jatuh tampaknya berada di sisi dalam gawang dari Kamaruk. Tipis sekali dengan garis gawang. Kita saksikan dalam tangan ulang. Tangan keras terarah Eka Ramdhani. Yap. Gilang Angga tadi, namanya bukan pelanggaran, dua pemain Persib Bandung terjatuh. Persib Bandung, kita nantikan dalam kedudukan tertinggal 0-1, apakah Persija Jakarta mampu mengadang. Ketika di Nyek Nyobe dan kita saksikan Christian BK Menga berhasil memanfaatkan kemelut di depan gawang Persija Jakarta. Tendangan membelakangi gawang tadi mampu dimanfaatkan oleh Christian BK Menga untuk menembus gawang dari Persija Jakarta tanpa mampu dihalau oleh Evgeny Kamaru. Dengan demikian 2-0, cepat sekali Persib Bandung unggul atas Persija Jakarta. Stadion Siliwangi benar-benar menjadi milik Persib Bandung. Kita saksikan. Ya, upaya dari Nyek Nyobe tadi diteruskan oleh Christian BK Menga tanpa mampu dihalau dan diantisipasi arah datangnya bola oleh Kamaruk, menembus sudut kiri gawang dari Persija Jakarta. Tanpa terkawal Christian, tidak terlihat Abanda Herman di sana. Serangan balik bangun anak-anak Macan Kemayoran.
Agus Indra ke depan tadi, Bambang Pamungkas di dalam kotak penalti tadi berhasil digagalkan tadi. Gerakan dari Bambang Pamungkas oleh Patricio Jimenez. Tendangan Bambang hanya meluncur pelan dan mampu diantisipasi oleh Tewa Mursadat. Kita saksikan dipotong tadi oleh Patricio Jimenez. Di sisi lainnya Persib Bandung setelah unggul 2-0 agak mengendurkan serangan, membiarkan Persija Jakarta terus membombardir pertahanan mereka. Dan baru saja lagi-lagi untuk dua kalinya Bambang Pamungkas menjatuhkan pemain Persib Bandung, namun kali ini dari senyumnya Alir Nenggo tampaknya melihat bukan sebuah pelanggaran. Saksikan gaya dari seorang Bambang Pamungkas. Bola crossing tadi di jarak jatuh di kaki Patricio. Dan lagi-lagi benturan terjadi antara Mulki dan Cabanyas. Kita saksikan pelanggaran. Pelanggaran Patricio Jimenez terhadap Bambang Pamungkas. Eka Ramdhani, kita saksikan kali ini dia crossing. Oh, lagi-lagi kita saksikan kali ini sebuah blunder dimanfaatkan oleh Christian Bekamenga untuk menambah keunggulan Persib Bandung menjadi 3-0. Dan kita lihat tadi selebrasi unik dari Christian Bekamenga. Luar biasa penampilan Bekamenga dan juga acungan jempol untuk Eka Ramdhani. Crossing yang sangat-sangat baik dan manis tadi dari Eka Ramdhani. Tidak mampu diantisipasi oleh Yevgeny Kamaruk. Bola lepas dari tanggapan Kamaruk dimanfaatkan oleh Christian Bekamenga. Kita saksikan dalam tayangan ulang. Dingin sekali. Masuk. Persib 3, Persija 0. Situasi yang sangat buruk untuk kubu Persija Jakarta dalam laga away mereka di kandang Maung Bandung. Babak pertama mereka sudah harus menelan 3 gol yang bersarang ke gawang Yevgeny Kamaruk. Masih Jimenez mampu menutup daerah pertahanannya. Jatuh Bambang Pamungkas, Budi Cas tadi. Agus Indra langsung ke depan. Bambang Pamungkas di sana, coba dikejar oleh Nyek Nyobe. Berhasil melewati Nyek Nyobe, Bambang Pamungkas crossing. Oh, cukup berbahaya tadi Samuel Tayo. Namun arah sundulan dari Tayo masih belum menuju sasaran. Menyamping di sisi kiri gawang dari Tema Mursadat, kita saksikan crossing yang baik dari Bambang Pamungkas tadi. Atep kepada Bambang Pamungkas di dalam kotak penalti. Bambang Pamungkas, ada Viroka di sana. Kita saksikan Samuel Tayo. Wow, sapuan kaki Samuel Tayo yang gagal tadi. Skrimit di depan gawang dari Persib Bandung. Hamka Hamzah gagal menembus gawang dari Persib Bandung. Kita saksikan Samuel Tayo. Gagal sapuan Samuel Tayo tadi. Memutar badan, kita saksikan. Bola masih dikuasai anak-anak Bandung. Banda Herman, 2-2, kita saksikan, cukup sengit. Benturan demi benturan terjadi, kita saksikan dalam duel seimbang perebutan bola. Ismet. Ya, pelanggaran tadi dilakukan oleh Salim Aledrus terhadap Ismet Sofyan. Bang-bangnya oleh Agus Indra, masih Kabanyas, pemain dengan nomor punggung sama, 11. Menarik kaos dari Kabanyas tadi Agus Indra. Atep langsung, masih belum menembus sasaran. Ya, sebuah tendangan dari Atep. Kita saksikan dalam tayangan ulang. Ismet Sofyan lagi-lagi membentur pemain dan mitra olahraga. Wasit Alir Rinengo akhirnya meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan. Persib Bandung sukses mencatat kemenangan besar di kandang sendiri melawan seteru abadinya Persija Jakarta dengan skor telak 3-0. Dan inilah pelatih Archan Yuri. Pantas mendapat selamat dari ofisial maupun pemain-pemainnya.